makan pagi, tidak lupa membaca doa. Beragam makanan adalah ciptaan Allah. Ini apa ya? Daging ini? Ayam. Ayam ini? Ikan. Ikannya Kanta suka. Ikan apa biasanya yang Kanta suka ya? Lele. Ikan lele. Jumpa lagi di Kanza Kinara Channel. Sore ini Kanza sama Bunda jalan-jalan sore. Tapi kita bawa buku. Kita mau main di lapangan, tapi mainnya bukan main bola atau apa ya. Kita mau main sambil belajar. Buku. Ini Kanza bawa kacamata juga. Tuh, bawa kacamata. Terus ini bawa topi juga. Ini lewatin. Kanza, teman-teman boleh loh dikasih lihat Kanza pakai topi sama kacamata dulu bentar. Coba. Kanza lagi hobi nih teman-teman dari siang makein topi sama kacamata. Lepas, gak mau. Oh, gak mau, ya sudah. Ini nah, teman-teman, jadi sore ini kita mau ngisi waktunya dengan belajar sambil bermain. Kita bawa buku dari rumah. Hari ini kita mau belajar sambil bermain. Kita udah bawa bahannya nih. Kita bawa buku dari rumah. Jadi ini ada bukunya Kanza 2. Maaf ya teman-teman, ini udah agak lusuh, udah lama. Nah, ini belum lama. Kasih lihat dulu teman-teman. Nah, ada dua buku, yang satu bentuknya persegi, yang satu persegi panjang. Yang persegi ini tentang semua ciptaan Allah. Terus yang ini tentang what will I wear? Apa yang akan kita gunakan, benda-benda apa saja? Kanza mau belajar yang mana dulu nih? Ini atau ini? Ini, oh iya, oke deh. Ini taruh sini dulu ya. Sekarang kita mau belajar di sini. Ini ada manini ada tuyul. Ular dari depan sayang. Dari depan. Ini apa? Burung. Burung. Ini apa? Burung juga sama, ini juga burung. Ini apa, Nak? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Ini apa yang besar? Sapi. Ini apa yang giginya dua keluar? Mamam tuna. Kelin? Si mamam tuna. Kelinci makan bunga karena ada bunganya di bawah. Sudah, kita lepas dulu. Ini oleh Kanza kecil. Kecil. Terus lanjut ya. Ayo. Aku bangun pagi-pagi, lihat matahari sudah terbit. Ini kan mandi. Matahari ciptaan Allah. Ini apalagi apa? Ini siapa ya? Ini siapa? Mas Rasya. Wah, lagi apa Masnya ya? Mandi. Mandi. Ini siapa? Bobok. Oh, bangun bobok. Ini apa? Bola. Bola. Ini apa? Apa? Aso. Ini cuma Bola. Sekarang aku mau makan pagi, tidak lupa membaca doa. Beragam makanan adalah ciptaan Allah. Ini apa ya? Daging ini? Ayam. Ayam ini? Ikan. Ikannya Kanza suka. Ikan apa biasanya yang Kanza suka ya? Lele. Ikan lele. Ini apa, Nak? Osan. Ini takut. Apa-apa? Ya, apa-apa. Ini ada apa? Ayam. Ayam ini? Anak, ah? Ya. Ini apa ini? Yang warna kuning. Bebek ini? Bo.
Kodok. Kodok. Ini apa ini? Ya. Ini apa? Duduk. Ya. Satu. Dua. Ya ini siapa deh? Bulan. Bulan ini? Bulan Oja. Ini? Bin? Bintang. Bintang ini siapa? Kan? Ya. Ini? Itu Rasa. Mas Rasa. Ini siapa? Ayah. Ini? Bunda. Iya. Sandal apa? Sandal apa? Oke, sandal apa bundanya itu ya? Sandal warna? Pink. Ini masih ada halaman terakhir, Nak. Ini apa? Bunga. Pohon. Ini bunga. Ini apa ya? Kupu-kupu. Ini? Capung. Capung. Ini? Adek. Lagi ngapain adeknya? Lihat kanjah. Liatin kanjah nih adek. Buku satu sudah selesai. Sekarang kita pakai buku yang ini. Ya, yang ini di depan. What will I wear? Mana? Apa yang akan? Tadi mana ini? Apa ini? Ini. Plastiknya. Ini apa ini? Sama sepatu ayah ya. Ini Mbak. Oh, ini Mbak Niki sama Mbak Davina. Ini Mbak Niki rambutnya panjang. Ini Mbak Davina rambutnya pendek. Lucu. Ini pas nih, Nak. Mbak ini kan. What will I wear when I go hiking? Nanti anak saya nakikin. Iya Mbak Niki, ini Mbak Niki rambutnya panjang. Ini rambutnya pendek Mbak Davi. Mbak Davina. Saya nakikin. Awas Mbak, jalannya licin Mbak. Nanjak Mbak, hati-hati Mbak. Ini sepatu apa? Ini sepatu gunung. Sepatu gunung. Ya, sepatu ini ayah. Ini. Oh, kayak sepatu ayah ya. Ini apa, Nak? Botol apa? Botol. Untuk mimin. Ini apa? Yang dipakai Mbak Niki ini apa namanya? Sayang. Sayang. Ini. Licin. Awas, Mbak. Hati-hati, Mbak. Coba lihat. Mbak Niki mau sekolah. Ini Mbak Niki, ini Mas Rasya. Ini udah ya. Iya, mau sekolah. Iya, sekolah SD. Asun ini jalan aja. Licin. Pelan-pelan ya. Ini apa nih? Rok. Apa? Rok. Ini dasi. Iya, hati-hati Mbak. Ini apa, Nak? Kaos kah? Ini? Kemeja. Ya, ini topi ini baju. Oh iya, baju. Ini celana. Baju siapa? Baju Mbak Niki ya, untuk sekolah. Ini sepatunya siapa, Mas Rasya? Belum dipakai ya. Sepatu ini? Oke. Ini apa ini? Warna biru nih. Tas. Apa? Tas. Sekarang ini ikut kakinya Mbak Niki, lucu sekali. Ini? Mbak Niki pakai. Kok nggak pakai? Ini Mbak Niki main apa nih? Boneka ya? Apa yang akan aku pakai saat bermain ya? Pesawat. Iya, ini apa? Baju apa? Baju rok. Dress. Ini kaos kaki. Mana apa? Kalau kita main kita harus pakai sandal. Sandal. Biar kakinya nggak kotor. Atau pakai sepatu. Biar kakinya nggak sakit. Wih, Mas Rasya main apa ya? Main apa, Nak? Bola. Hati-hati, Mas. What will I wear when I play soccer? Apa yang akan aku pakai saat bermain sepak bola ya? Yeah. Ada bola, ada kaos, celana, kaos kaki. Apa yang akan aku pakai saat hujan? Anjar. Apa? Payung yang mana, gambar payung? Kasih lihat Bunda, gambar payung yang mana? Jadi Mbak Niki ini ke pantai ceritanya. Ke pantai.
ada matahari di sini, Kanza. Kanza ada matahari di sini. Jadi kalau kita ke pantai, kita jangan lupa bawa pelampung. Pelampungnya ada pelampung tangan, ada pelampung, ada baju renang, swimsuit, ada sandal jepit, ada topi. Ini ada pelampung bentuk bebek kayak punya Kanza di rumah. Ada snorkel, alat bantu nafas. Ada celana pendek, ada kacamata renang atau goggle. Baju hangat atau sweatshirt, jas hujan atau raincoat, baju hujan atau overalls, sepatu karet, galoshes, dan payung. Apa yang aku pakai saat tidur? Nah, ini ada selimut kalau kita mau bobo. Ada sendal yang khusus dipakai buat di kamar atau slipper. Ini Mbak Diki bubuk sama apa? Boneka. Nah, ini ada baju tidur. Selimut. Oh, pakai selimut. Sama kalau selimutnya kan jadi rumah warna apa ya? Pink. Pink. Ada jam waker deh. Untuk alarm ya, teman-teman. Bukunya Kanza ini buku kain ya. Apa kan sendal? Sendal. Oh, nanti dulu sih. Buku kain ya teman-teman, jadi aman buat anak-anak seumur Kanza ini, nggak bakal sobek. Terus dia juga nggak gampang kotor ya, bisa dicuci. Tapi cucinya harus pakai tangan, jangan pakai mesin biar awet nggak rusak. Ini ada tulisan bahan yang digunakan 100% baru. Kain polyester dan isi serat silikon. Ini made in Indonesia loh teman-teman nih. Dibuat di Indonesia. Kreatif banget ya. Ini apa, Bunda? Buat teman-teman di rumah boleh loh beli buku kayak gini juga. Murah meriah kok teman-teman. Teman. Kanza mau pulang? Ya udah, dadah dulu sama teman. Terima kasih ya teman-teman telah menonton videonya Kanza. Kanza mau pulang dulu. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah, assalamualaikum.